Karena melihat kondisi ini hari ini, kadang HMI itu terjebak di persoalan remeh-temeh. Padahal kalau kemudian kita melihat sejarah HMI, dari perjalanan panjang HMI, harusnya HMI hadir dengan posisi strategisnya dalam mengawal kemajuan bangsa kita. Penting bagi kita seluruh kader HMI mengingat kembali proses berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. Bagi kita adalah Himpunan Mahasiswa Islam, 5 Februari 1947 merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi kita, merupakan tanggal yang sangat berarti bagi kita. Di mana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal tersebut, Ayahanda Lantan Pane beserta 14 kawannya mendirikan suatu organisasi mahasiswa pertama di Indonesia yang kemudian hari ini disebut Himpunan Mahasiswa Islam. Dan hari ini kita adalah bagian daripada rumah besar atau kapal besar yang hari ini terus-menerus mengawal NKRI. Tentunya bahwa dalam proses mendirikan HMI itu tidak kemudian semudah yang kita pikirkan. Dan juga hari ini menurut saya bahwa penting juga bagi kita untuk melantunkan doa kepada beliau, karena berkat jasa beliau juga hari ini kemudian kita bisa berkecimpung, kita bisa berkiprah di Himpunan Mahasiswa Islam. Tentunya dalam melihat perjalanan HMI, tidak sedikit kemudian sumbangsi yang telah diberikan HMI dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Kita ketahui bersama bahwa HMI didirikan di tengah Indonesia menghadapi agresi militer yang kedua daripada Belanda. Dan kemudian waktu itu HMI dan juga para pendiri HMI sadar bahwa tanggung jawab untuk mempertahankan NKRI bukan cuma tanggung jawab kaum militer, bukan cuma tanggung jawab kaum tua, tapi mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa di republik ini. Maka untuk bilang HMI ini, kita dahulu bahwa kita cuma sebatas mengetahui sejarah berdirinya HMI, apa yang telah diperbuat HMI. Tapi yang paling terpenting bagi kader HMI adalah kita mampu menangkap pesan sejarah itu. Di mana pesan sejarah itu adalah ketika Ayahanda Lantan Pane melihat ada problematika kebangsaan dan keumatan, hatinya itu merasa gelisah, hatinya itu merasa tergerak untuk berbuat sesuatu. Akhirnya kemudian berdirilah HMI. Itu yang seharusnya kemudian kita rawat dalam diri kita selama kader HMI hari ini. Ketika kita melihat fenomena kebangsaan kita sedang mengalami suatu problematika, seharusnya kader HMI berkumpul aktif, berdiskusi dan melakukan sesuatu untuk bangsanya. Pemimpin di HMI itu adalah pemimpin problem solver, bukan pemimpin problem reporter. Bedanya pemimpin problem solver itu dia diasah, digodok, ditempa, dialektika kuat sehingga keluar pemimpin yang berkualitas, yang berkarakter, yang mau melangkah dengan pasti keyakinan yang kuat. Kalau pemimpin reporter dia hanya menyampaikan, menginformasikan ada masalah, tapi tidak ada dialektika, tidak ada proses penempaan untuk menghadirkan kualitas pemimpin. Karenanya pesan singkat kami malam ini, silakan adik-adik jaga dan rawat itu proses kaderisasi yang jadi inti jatuh dari kekuatan kita. Pernah suatu saat di Indonesia ini lembaga-lembaga negaranya dikuasai kader HMI. Itu luar biasa.
Nah, yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf, terutama pada HMI. Saya tidak melihat sekarang atau lepas dari pengamatan saya, ada kader-kader HMI di lapis kedua setelah yang pensiun-pensiun ini yang menonjol. Apalagi ini teman-teman HMI Brownies yang mau lapor juga di Pak Akbar ya. Mereka ini paling sering di demo saya ini. Pokoknya di Brownies yang demo, kalau bukan buruh ya kader-kader HMI. Tapi saya yakin itu tidak akan dilarang sama Bang Akbar. Silahkan kalian demo terus, karena itu memang salah satu ciri khas HMI itu yang bisa dimakan. Pihak-pihak yang lebih suka sekarang menggoreng politik identitas. Pada saat-saat seperti itu, kita justru membutuhkan kehadiran HMI. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, di saat-saat sekarang ketika banyak pihak-pihak yang memainkan politik identitas, saya jujur merindukan kader-kader HMI tampil melawan hal-hal itu. Organisasi HMI yang dirintis pendiriannya oleh seorang mahasiswa bernama Abraham Pane dengan berbagai gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh organisasi ini, terutama oleh para pendirinya, khususnya Lafran Pane, di mana beliau juga sudah muda, telah aktif dalam pergerakan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, bahkan pada waktu masih zaman Jepang di daerah Tapanuli Selatan di mana beliau hadir. Mungkinlah satu apa yang dikenal generasi milenial. Generasi milenial ini akan muncul dan juga perkembangan industri yang disebut dengan 4.0 juga sudah mulai muncul, dan di sini harapan saya bahwa HMI dan kader-kader HMI untuk persiapkan diri yang menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan lebih daripada itu, HMI harus aktif dalam mengantisipasi agar terjadinya perubahan. Bahkan lebih daripada itu, HMI harus aktif dalam perubahan tadi. Sehingga bagaimana terjadi perubahan, maka HMI juga telah mendapat manfaat dari perubahan-perubahan tadi. Ini juga merupakan tugas HMI ke depan.